Seperti biasa, kali ini kita bakal update progres untuk kota Podomoro Tenjo di lokasi Klaster Dilak, Kalamenta, Kenanga, Kaliandra, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum subscribe channelnya Official, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Terus bisa jadi motivasi kita untuk terus berkarya, terus bersemangat. Pastinya bersemangat ya. Kalau nggak di subscribe kita jadi waduh lemes kita. Oke. Tapi sebelum ke update progresnya, kita bakal ngasih video sedikit. Kita ada video lama dari lokasi Klaster Dilak. Takutnya teman-teman penasaran, jadi tonton video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, seperti biasa kita lokasi di atas jalan raya teman-teman, di jalan raya Dilak Bolopat teman-teman ya. Ini jalannya sudah dicor, untuk yang ke ujung sana sudah dicor semuanya teman-teman, peningkatannya cukup lumayan drastis teman-teman ya. Untuk yang sebelah kiri sini untuk jalan cor sudah selesai, sekarang lagi finishing untuk drainase. Tapi untuk permukaan tanah yang masih tinggi di sini belum diprogres. Kemungkinan kepala proyeknya lebih fokus ke sebelah sana dulu ya. Tapi untuk jalan yang ke sebelah sana, yang ke ujung sana tuh, yang menuju ke CBD, udah dicor teman-teman. Untuk yang di tengah juga sudah rata dan juga udah diuruk pakai batu teman-teman, udah mulai pengurukan. Nanti kita coba ke ujung sana. Karena jalan utamanya sudah mulai di monitor ya. Oh bisa. Ini yang jalan lamanya ya, yang arah ke Parung Panjang. Nanti dialihin ke sebelah sini jalan baru, jalan Dilak Bolopat teman-teman. Nanti ini tembusannya ke CBD juga sama. Cuman jalurnya cuman dialihin doang. Jadi nanti nggak deketan ke ini, ke rumah warga. Dipindahin ke sebelah sini nih jalannya. Nah. Nanti untuk yang jalan barunya nanti tembusnya di sini ya teman-teman. Nah ini yang di sebelah kanan ini jalan lama atau Poet Boy, jalan lamanya ya. Ini jalan barunya lumayan lebar ya lokasinya. Tuh, ini yang lama sementara baru sampai sini ya untuk jalan baru. Kemungkinan nanti dilurusin ke sana tuh jalan lamanya. Ini sebagian yang sebelah sini sudah dicor ya, tuh di depan. Ini jalan utama Dilak Bolopat teman-teman, yang arah ke Klaster Dilak. Oke, nanti coba kita ke sana ya untuk lebih jelas. Oke, coba kita mendekat. Ini jalan utamanya ya, lebar ya teman-teman. Bisa dua jalur ini.
Raja Lame. Nah, untuk yang di sini kan ini udah rata ya, teman-teman. Nah, ini yang sebelah kirinya belum diuruk ya. Tuh masih dalam tuh. Sawah masih kebunnya belum diapa-apain. Kalau yang di sini udah diuruk sih. Udah mau dicor juga ke sana tuh. Oke, nanti kita lanjut ke bagian yang lain ya untuk update progresnya. Oke, teman-teman, kita update bagian klaster Kenanga Kaliandra di bagian sini ya. Lokasinya tepat di ini ya, tuh SD Babakan 4. Dan ini yang lagi didam nih, di batu itu batas tanah boros sama tanah warga ya. Nanti bakal dipagar seperti biasa ya, kayak di perumahan-perumahan besar. Untuk yang di sini yang saya tepatin ini yang masih di atas perbukitan ya, teman-teman. Masih tinggi banget kondisinya, kondisi tanahnya. Untuk yang di bawah masih di proses pengurukan, coba kita zoom. Tuh, kita lihat ya, ini masih lokasi tanahnya masih ini juga ya, belum rata. Masih tinggi banget. Di bawah tuh masih dikeruk-kerukin, teman-teman. Nah, coba teman-teman bisa bayangkan ya. Ini lokasi kita di sini ya. Tuh. Ini di bawah udah dikeruk. Tuh. Ini ke bawah kurang lebih ada kali 5 meteran lah atau 6 meter. 6 meteran kurang lebih 6 meteran ya. Di bawah masih curam tuh. Nanti tanah ini masih dipindah-pindahin ke sana ya. Masih tinggi banget ya di sebelah sini. Soalnya kalau di Tenjo itu untuk lokasi tanah tanyanya perbukitan ya, teman-teman. Jadi bukan di gunung tapi agak nanjak turun kayak gitu perbukitan. Dan untuk info sedikit ya, di sini lokasinya tanahnya tanah merah ya. Jadi untuk air bagus, terus kalau misalkan teman-teman pengen nanam pepohonan, terus buah-buahan atau apalah, di sini tanahnya subur, teman-teman ya. Jadi teman-teman meskipun nggak pakai pupuk bisa tetap tumbuh. Hari Minggu tetap digenjot ya, masih digas progresnya, nggak ada libur, teman-teman. Sama kayak kita libur kerja kayak kesini. Bagian sini lebih parah ya, teman-teman. Tempat saya berdiri di sini, ini ke bawah lumayan tinggi, ada kali 9 meteran mah ke bawah tuh. Nah, yang di ujung sana tuh yang ada bulldozer itu nanti buat jalan utamanya, jalan klaster deluxe, jalan bolpatnya. Nanti dia ke sana muter sampai ke sana tuh, sampai ke ujung. Ini masih dikeruk sama bengkok sampai rata, teman-teman. Dan bagian sana juga sama ya, tadi pengerukan. Nanti coba kita ke sana biar ada penjelasan ya, detail. Nanti kita ke bawah juga ya update-nya, agak lebih dekat ya ke Kampung Rajak. Di sini masih banyak ya, tapi untuk di sebelah sana udah rata ya. Bagian sini doang yang belum begitu rata progresnya. Coba kita lihat ya dari sini ke arah sana. Curam ya, bisa teman-teman lihat tanahnya masih tinggi. Dan di bawah itu juga jalan raya, nanti ke arah sana tuh jalannya tinggi banget ya.
Dekat yang bagian ini ya. Ini jalan Nilas Boropat. Boropat. Susah amat ya. Ini. Sebelah sana dong, Mas. Ini jalan berpatnya berpat bilaks. Sudah mulai rata ya. Tanya mau jalan. Oke, sudah ngasih, sudah mulai. Siap dipasang yang bagian sini bisa temennya sudah rata ya. Ini sudah aman teman-teman, masih kepala minta sudah rata dan disini sudah dibantu ya. Yang bagian sini sudah di terdasar. Dan drainasinya sudah dibangun ya.